Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jumpa lagi di Pembarut Channel. Kali ini saya sedang kembali lagi ke Wuling Arista Soekarno Hatta Bandung, yaitu servis atau perawatan berkala si Wuling Cortez yang di 90.000 km, brother. Walaupun nampaknya memang kilometernya masih di sekitar 74 ribuan. Ya, karena kemarin habis capek sih si Cortez di bawah jalan-jalan wae ya. Ya tetap kita harus apa namanya perawatan berkala lah biar kualitasnya tetap fit. Kita lihat di 90.000 km servis ini apa saja yang diganti, brother ya. Let's check it out. Oke, Kang Indra, di 90.000 km ini si Cortez ini diganti apa saja, Kang Indra? Oh, jadi untuk yang 190.000 Cortez 1,8 ya Pak ya, 1,8. Jadi untuk yang 190.000 itu yang diganti itu ada kali mesin, filter AC, tapi kan pemerah udah di servis di luar, AC-nya nggak diganti, jadi filter oli, terus gasket oli, terus ada beberapa itu tune up kayak deposit rumah sama grease untuk pembersih sama pelumas rem, ada purge cleaner untuk tingkat-tingkat ban bakar, terus ada throttle body cleaner. Nah itu terus ada penggantian oli transmisi itu dua botol. Oh, oli transmisi itu memang ini yang pertama atau yang keberapa kali ini? Itu udah Spartes. Yang ke satu, udah keempat berarti. Oh, keempat kali ya. Per berapa ribu kilo? Itu biasanya tuh per 20.000, jadi 10.000 di 30, 10.000 di 40, terus nanti di 60, terus di 90. Oh, oke. Di servis kali ini sebetulnya di Wuling menyarankan untuk perawatan AC, brother. Namun dikarenakan kami sudah melakukan perawatan AC sebelumnya di salah satu bengkel yang lain, jadi perawatan AC tidak dilakukan. Selebihnya pengerjaannya sesuai dengan estimasi yang tadi disebutkan di awal, sesuai dengan estimasi di 90.000 km servis. Oh ya, dan sebelum kemarin road trip ke Lombok, kami juga sempat mengganti ban si Cortez ini, brother. Karena waktu itu bannya sudah mengkhawatirkan. Sekarang sudah fit. Di 90.000 km, Kang Indra, berapa? Apa saja yang diganti? Jadi untuk yang servis 90.000 km, itu yang digantinya ada gasket oli, filter oli mesin, terus oli transmisi, 2 piece, terus brake cleaner, 2 piece juga, sama grease anti-size, ini untuk pelumas rem, bridging cleaner, untuk ratik-ratik ban bakar, terus throttle body untuk pembersih throttle body, sama jasanya. Nah, jasanya kan udah bayar. Jadi totalnya sekitar 1.571.000 untuk servis 90.000 km. Sip. Jadi lebih terjangkau dibanding servis yang kemarin gitu. Oh iya, sip. Kalau untuk PR-PR yang lain mungkin tadi sempat kecek-kecek ada apa saja gitu. Paling tadi kaki-kakinya. Kaki-kaki, terus catatan dari mekanik tuh untuk di next service harus diganti si air radiator. Padahal kan kemarin sudah diganti. Nah, karena info dari mekanik ini biasanya setelah dipakai perjalanan jauh. Oh gitu. Jadi agak hitam lagi. Air radiatornya yang hijau itu. Dikuras di lagi. Harus dikuras lagi. Oke. Memang dipakai perjalanan jauh enggak, Pak ya? Iya. Digeder. Oke. Okay, gitu, nanti untuk catatan lengkapnya dari mekanik karena kan mobilnya belum selesai. Ya, siap. Nah, begitulah kondisi Cortez di 90.000 km servis ini, brother. Dan ini adalah penampakan odometernya sejauh ini. Brother, barusan saya sudah servis berkala si Wuling Cortez yang di 90.000 di Wuling Arista Soekarno Hatta Bandung. Dan ternyata di luar estimasi. Maksudnya awalnya kan sebelum saya servis itu saya booking servis dulu ke WA centernya di Wuling Arista Soekarno Hatta Bandung. Saya nanyain dulu estimasi di 90.000 km ini berapa kira-kira biaya yang harus saya keluarkan dan part apa saja. Pada awalnya dikasih sekitar 2,7 dengan rincian part-part apa yang harus diganti. Tapi ternyata tadi setelah kita servis, dicek-cek oleh mekanik, ternyata yang diganti cuma yang pertama oli mesin, kemudian ada oli transmisi, dan juga ada filter oli, gasket oli, grease,
Fabric cleaner, purge cleaner, turtle body cleaner, yang totalnya menjadi 1.571.000 sekian plus pajak. 90.000 km, brother. Di 90.000 km si Wuling Cortez ini cuman 1.571.954 rupiah. Kemarin saja saya Ramadan belajar nyerpis si Opel Blazer yang tahun 2022 itu habis sekitar 4 jutaan. Ya, Wuling memang, makanya saya rawat aja lah si Cortez ini, brother. Saya rawat ya, karena memang masih nyaman, masih terawat si Cortez ini walaupun sudah mau 5 tahun ini. Dan yang terutama ya memang belum punya uang untuk nambahin mau ganti ke mobil apa. Ini saja sudah nyaman. Syukuri yang ada, brother. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sangwan. Duh, macet Bandung. Aduh.